sama tahun baru juga semuanya dan uh, tunggu sukacita yang luar biasa bisa kembali melayani di tempat ini dan saya bergumul betul-betul apa yang mau dibagikan pada hari ini dan sepertinya saya punya bahan agak banyak saya mau diskon mau dipotong nggak berani gitu ya karena saya tahu nih UCC biasa dapat pengajaran yang mumpuni gitu yang baik yang lengkap yang ini dan Uh, saya akan berusaha menyampaikannya dengan waktu yang singkat tapi kalau nggak berhasil tolong saya dimaafkan karena Yesus sudah saya juga mengampuni saya juga di kayu salib. Tapi saya akan berusaha untuk menyampaikan supaya clear gitu, supaya jelas apa yang apa apa yang diajarkan dari ujung sampai ujung. Uh, Bapak Ibu bisa bisa screenshot aja uh, karena saya siapkan slide gitu ya supaya lebih mudah untuk mengejar menangkapnya. Dan kalau nanti dibutuhkan saya bisa share juga slide-nya boleh untuk dimas- sisi Oke. Okay. Uh, saya saya boleh minta ini ya kan ya kohos kak Ah uh, okay. boleh dibantu kohos dan mungkin uh, wajahnya Ferry nih bisa di, uh, di ini ya ditampilkan lebih besar supaya di spotlight ya sudah uh, sudah, sudah ya. di spotlight oke. Okay. Oke okay, sudah masuk ya gambarnya. oke okay. okay. silakan. Hari ini saya ingin bicara tentang judul ini The important and the, an urgency of forgiveness tema soal pengampunan itu bukan tema baru di dalam gereja. Bahkan saya percaya hamba-hamba Tuhan seperti Kak Oci ini udah sering banget kita khotbahin soal pengampunan. Bahkan menurut pengalaman saya pribadi selama saya mengembalakan, mulai, -mulai berkhotbah, tiap kali khotbah tentang pengampunan, tiap kali pesan tentang pengampunan ini dibagikan, pasti ada aja yang nangis, pasti ada aja yang bilang, ah saya kena nih, khotbah ini buat saya gitu ya. Jadi khotbah ini kalau secara tema itu pasaran gitu Bapak Ibu. Pasaran. Tetapi apa yang menjadi Concern saya hari-hari ini adalah begini: banyak orang, banyak gereja, banyak komsel, banyak hamba tuhan sudah membahas berulang kali tentang pengampunan, tetapi toh ada banyak orang Kristen yang sudah lama ada di gereja, yang sudah lama dengarkan kotbah-kotbah tentang pengampunan, tetap tidak mengampuni, tetap terbelenggu, tetap tidak melalui kemerdekaan, bahkan isu ketidakpengampunan juga menjadi akar kejatuhan bagi hamba-hamba tuhan yang mengkotbahkan tentang pengampunan. Jadi, ini yang membuat saya jadi jadi concern karena pengampunan itu bukan sekedar isu sepele yang yang orang udah bahas ya saya sudah tahu tetapi kita harus menyadari the important dan the urgency bukan hanya penting tetapi juga mendesak untuk pengampunan ini dihidupi dengan benar dilakukan dengan benar dipahami dengan benar bukan hanya menjadi sebuah wacana dan jadi sebuah percakapan nah itu untuk untuk itu kita perlu memahaminya hari ini saya ingin membahas area-area dalam pengampunan yang saya pikir rasanya Kadang-kadang orang nggak terlalu singgung atau tidak terlalu bahas begitu supaya uh, kita dapat mengenali apakah kita betul-betul sudah hidup dalam kuasa pengampunan atau belum. Nah, saya akan memulai dengan mengutip bagian dari doa bapak kami ini. Uh, kutipan doa dari doa bapak kami. Saya percaya bahwa doa bapak kami ini adalah berisi tentang kebutuhan-kebutuhan orang Kristen, berbagai kebutuhan dari orang percaya kebutuhan untuk memuliakan Allah kebutuhan untuk uh, tercukupi kebutuhannya uh, uh, Berilah kami pada hari ini makanan secukupnya kebutuhan untuk mengerti kehendak Tuhan termasuk kebutuhan yang kita sedang bacaan Kutipan ayatnya di Matius 6 ayat 12-13bu kasih dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami tetapi janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dari kutipan doa Bapak Kami ini, saya menemukan ada dua kebutuhan penting yang tidak boleh terabaikan, tidak boleh tidak terpenuhi dalam kehidupan orang percaya atau orang Kristen, yaitu kebutuhan untuk diampuni atau kebutuhan untuk menerima pengampunan dan yang kedua adalah ke, ke, kebutuhan untuk mengampuni, kebutuhan untuk melepaskan pengampunan. Nah, percaya dua kebutuhan ini sangat penting tapi kasih ini dua kebutuhan yang sangat penting untuk kesehatan emosi kita kesehatan rohani kita untuk uh, kesehatan pernikahan kita untuk untuk apa ya kebaikan kita dalam kita bisa terus bertumbuh sebagai orang percaya dan mengenapi rencana Tuhan kita perlu dua kebutuhan ini terpenuhi yaitu kebutuhan untuk menerima pengampunan untuk diampuni oleh Tuhan, oleh orang lain, tentunya kita harus belajar menerima kasih karunia, menerima kasih Allah, menerima kasih dari orang sekitar kita. Karena itu diperlukan kerendahan hati untuk kita menerima pengampunan dari orang lain maupun dari Tuhan. Dan yang kedua kebutuhannya adalah kebutuhan untuk melepaskan pengampunan. Saya percaya dua kebutuhan ini bisa dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan. Sekali lagi, dua kebutuhan ini bisa dibedakan, diampuni dan mengampuni itu berbeda. Bisa dibedakan, tetapi tidak bisa dipisahkan karena eh, kemampuan kita atau kerelaan kita untuk menerima pengampunan akan menentukan kemampuan kita untuk mengampuni orang lain. Saya ulangi, Bapak Ibu, terima kasih ya. Eh, kemampuan kita, kerelaan kita, kesungguhan kita untuk menerima pengampunan Tuhan dan orang-orang di sekitar kita akan menentukan kemampuan kita untuk bisa mengampuni orang lain. Itu sebabnya kalau kita tidak merasakan kasih dan pengampunan Tuhan, akan sukar bagi kita, akan sulit bagi kita untuk kita bisa mengampuni orang lain. Titik di mana sebagai orang Kristen kita sukar untuk mengampuni, kita perlu hati-hati. Jangan-jangan itu adalah titik di mana kita tidak lagi merasakan, membuka hati untuk menerima pengampunan dari Tuhan yang tidak pernah berhenti untuk mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kita, Bapak Ibu kasih. Dan untuk kita diampuni, kita perlu yang namanya pertobatan tentunya. Dan untuk kita bisa mengampuni, kita perlu uh, mengambil langkah untuk mengampuni. Nah, uh, apa yang menarik dari ayat tadi, dari ayat Matius pasal 6 tadi adalah begini. Bahwa menerima pengampunan dan melepaskan pengampunan, itu berhubungan dengan ini. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jadi, ternyata tidak bertobat dan tidak mengampuni akan membawa kita pada pencobaan. Jadi, jangan anggap sepele isu tidak mengampuni. Oh, enggak, saya belum mau mengampuni. Saya belum bisa mengampuni ketika kita mengatakan hal seperti itu. Kita menolak untuk segera mengampuni. Apa yang terjadi adalah hidup kita sesungguhnya sedang terbuka bagi setiap pencobaan yang sedang ingin datang menyerang dan menjatuhkan kita. Makanya, enggak kaget ketika is, uh, istri enggak mau mengampuni suaminya. Dia sedang membuka dirinya bagi pencobaan. Cinta lama bersemi kembali. Mantan muncul di sosial media. Dan akhirnya terjadi perselingkuhan. Ya seperti-seperti itu kadang-kadang kita nggak waspadai. Bahwa pengampunan harus dilakukan segera. Untuk apa? Untuk menutup pintu-pintu pencobaan. Supaya kita nggak lari jauh lebih dalam lagi. Ada orang-orang yang karena tidak mengampuni. Karena seorang suami yang kecewa dengan istrinya. Akhirnya uh, membawa dirinya pada pencobaan. Jadi pergi ke klub. Jadi minum-minum jadi pakai narkoba mungkin jadi masuk pada pergaulan yang nggak baik karena apa? karena kita nggak segera membebaskan dengan pengampunan sehingga akhirnya kita membawa diri pada pencobaan. Nah, untuk kita bisa menutup pintu pencobaan, pencobaan supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan, maka penting bagi kita untuk setiap hari, setiap saat hidup dalam pertobatan dan hidup dalam pengampunan. Kebutuhan ini harus terpenuhi. Nah, kenapa pengampunan itu penting? Karena kita tahu ayat ini karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Untuk apa? Untuk melimpahkan kekuatannya. Kepada mereka yang bersungguh hati terhadap dia. Nah, saya, saya stop di situ saja. Dikatakan bahwa Tuhan rindu untuk melimpahkan kekuatannya. Tuhan menjelajah matanya di seluruh bumi. Mencari di antara 7,7 miliar manusia untuk apa? Melimpahkan kekuatannya. Bukan hanya sekedar memberikan kekuatannya, tapi melimpahkan kekuatannya kepada siapa? Mereka yang bersungguh hati terhadap dia. Apa hubungannya dengan pengampunan adalah begini. Pengampunan adalah soal hati. Dan melalui ketidakpengampunan, melalui kekecewaan, melalui kepahitan, sebetulnya iblis sedang mentarget hati kita, Bapak Ibu Kasih. Sadarkah kita sebagai orang percaya, orang Kristen, hati kita adalah targetnya Tuhan sekaligus targetnya iblis. Hati kita ini jadi rebutan. Iblis ingin merusak hati kita, sedangkan Allah ingin memulihkan hati kita. Iblis ingin membuat hati kita kecewa, marah, takut, sombong dan sebagainya, dan akhirnya membuat hidup kita jadi berantakan karena dari hati muncul keputusan. Kenapa hati kita itu penting, Bapak Ibu kasih? Karena hati adalah tempat di mana seluruh keputusan kita dibuat di situ. Sebabnya? hati yang mengampuni itu penting. Kenapa? Untuk menghindari menghindarkan hati kita dari kekerasan, menghindarkan hati kita dari kerusakan, sehingga kita bisa menjaga hati kita untuk terus bisa peka dengar suara Tuhan. Saya percaya orang yang nggak mau mengampuni, orang yang menunda-nunda mengampuni akan cepat-lambat akan kehilangan ketajaman dan kepekaannya untuk mendengar suara Tuhan, untuk merasakan gerak daripada roh kudus. Sebabnya kita perlu menjaga hati kita supaya kita tetap bisa peka terhadap tuntunan roh kudus dalam kehidupan kita. Nah iblis mentarget hati kita, pabers kasih. Nah hari ini yang ingin saya bahas adalah bahwa untuk kita eh, menghidupi pengampunan dengan benar, memahami dengan benar, kita perlu memahami enam rambu ini. Ada enam rambu yang ingin saya sampaikan untuk kita bisa menghidupi pengampunan dengan benar dan dengan cepat saja saya ingin bahas ini dan mari kita catat, tangkap kita ini dan mengevaluasi hidup kita, memeriksa hidup kita. Apakah kita sebagai orang percaya? Uh, ada yang miss dari rambu-rambu ini. Oke, okay. yang pertama adalah ini Bapak-Ibu Pepusng kasih, jangan anggap remeh kepahitan dan kekecewaan dalam hidup Anda. Ini poin yang pertama, ini rambu yang pertama adalah jangan anggap remeh kepahitan dan kekecewaan dalam hidup Anda. Ada orang-orang Kristen, terutama yang udah lama nih. Kalau yang baru, biasanya biasanya yang enggak. Yang baru tuh biasanya kalau kepahitan tuh langsung repot, langsung langsung teriak-teriak gitu, langsung minta tolong begitu ya, tetapi orang-orang yang cenderung udah usia rohaninya sudah lebih lama, gitu ya sudah lama bertobat, sudah mimpin komsel, sudah punya jabatan pelayanan, apalagi sudah sharing dan kotbah. Waduh, ini biasanya seperti ini, suka anggap remeh kepahitan, gitu ya ah kepahitan mah gampang lah, saya bisa beresin, saya bisa atasin kok, gitu. Uh, I'm okay kok saya terluka, ya, tak, I'm okay kok, gitu. Tenang aja, kepahitan saya, luka saya nggak akan menghancurkan hidup saya dan pelayanan saya. Bapak Ibu sudah so kasih, kita perlu mewaspadai uh, untuk kita tidak menganggap remeh kepahitan, untuk tidak mengabaikan kekecewaan, dan juga tidak menunda untuk mengampuni. Why? Karena apa yang kita remehkan, apa yang kita sepelekan, kepahitan, kekecewaan, kalau kita anggap remeh dan kita tidak segera atasi, maka akhirnya kepahitan akan bercokol eh, dengan kuat dalam hidup kita menancapkan eh, fondasinya lebih kuat untuk membahayakan dan menghancurkan kehidupan kita kalau kita ada konflik dengan atasan kita di kantor dengan teman kita di kantor ah udahlah emang gitu orangnya biarin aja emang emang begitu nggak usah ngarepin dia berubah oke okay, gitu ya mungkin kita lihat orangnya seperti itu karakternya bertahun-tahun tetapi hati kita gimana Jangan diabaikan, jangan diignore, jangan jangan didenai. Kalau kita memang uh, jangan dicangkal kalau kita terluka dan kepahitan. Jangan cuma bilang I'm okay uh, dan kita menganggap remeh. Kita pikir ah enggak lah, saya enggak akan hancur hidup saya uh, hanya karena kepahitan saya. Kalau kita belum mengampuni, tidak memutus untuk mengampuni, maka apa yang kita anggap sepele, kepahitan maupun kekecewaan maka hal tersebut bisa menghambat kehidupan kita menghancurkan kehidupan kita, kehidupan kita bapak ibu kasih mungkin kalau soal kepahitan lebih kelihatan lebih kerasa gitu ya pahit dendam dendam kesumat gitu ya itu lebih kerasa uh, marahnya geramnya lebih kerasa tapi bagaimana dengan kekecewaan kepahitan sama kekecewaan kan itu saudara bapak ibu ya. saudaraan tuh kepahitan lebih kerasa sakit pahit emosinya bener-bener mukanya merah how dengan kekecewaan Ketika seorang berjanji sama kita, saya mau kasih ini buat kamu deh, saya uh, kita uh, 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 saya akan angkat ke jabatan kamu, saya akan tambahkan gaji kamu, saya akan kasih kamu proyek dan sebagainya. Lalu orang tersebut melupakan atau tidak menepati janjinya, terus kita kecewa. Eh sorry ya, sorry ya, uh, ternyata nggak jadi dan sebagainya. Kita bilang, oh, oh oke, okay. it's okay, it's okay. Kadang-kadang di balik kata-kata atau kalimat it's okay di mulut kita, hati kita nggak oke. Okay. Nah, yang jadi problem adalah kepahitan itu hal yang menyakitkan, tetapi kekecewaan itu sering kali cuma ganjel tapi bisa kasih. Cuman ganjel. Nah, ganjel-ganjel yang kecil-kecil ini loh, yang kadang-kadang kalau kita biarkan bisa terakumulasi menjadi sesuatu ganjelan besar yang menyumbat. Ini ibarat selokan, jadi ibarat got selokan. Kalau kepahitan itu kayak dilempar batu besar. Bum, dilempar sampah besar satu karung langsung bumpet, langsung mampet, langsung airnya nggak bisa jalan. Tapi kekecewaan itu seperti melempar sampah kecil-kecil, batu kecil-kecil, kecil sih, kayaknya nggak nggak signifikan. Tapi satu titik dia akan menyumbat, gitu ya, menyumbat aliran dan aliran-aliran air hidup, yaitu hadirat Roh Kudus, bisa dengan tanpa kita sadari tersumbat. Lalu kita bilang kok kering ya, kok oh, saya sukar lagi merasakan kehadiran Tuhan ya jangan-jangan yang jadi problem bukan kurang doanya bukan kurang baca Alkitabnya tapi mungkin kita tetap berdoa dan baca Alkitab tiap hari sebagai orang yang punya posisi pelayanan yang sudah lama ikut Tuhan tapi kita menganggap sepele kekecewaan-kekecewaan yang kita nggak bereskan dengan segera dan itu menyumbat aliran Roh Kudus di hati kita nah hal yang kedua Rambu yang kedua, kalau tadi yang pertama bicara soal uh, jangan anggap remeh dan anggap sepele uh, soal anggap, uh, kepahitan dan kekecewaan, yang rambu yang kedua buat kita adalah gini, jangan berasumsi soal pengampunan. Don't assume about forgiveness, gitu ya. jangan berasumsi soal pengampunan. Saya sering menemukan hal ini, saya sering menemukan ketika saya mengkonseling, melayani orang-orang yang minta didoakan karena uh, uh, apa e, punya masalah mereka cerita masalahnya kalau tugas saya sebagai hamba Tuhan cari akar masalahnya kan kalau ditebang akarnya pohonnya mati semua kan sama buah-buahnya banyak orang cuma ingin beresin buahnya tapi nggak ingin beresin sampai akar-akarnya jadi ketika saya mengkonseling orang seorang cerita masalahnya saya cari tahu akarnya dan nah, seringkali ada akar-akar yang berakar pada kepahitan dan kekecewaan gitu ya. Dan karena itu, solusinya salah satunya, yang paling awal, kita bawa dia untuk mengampuni lebih dulu, baru kita akan cari strategi lain untuk membereskan isu-isu lainnya. Misalnya soal komunikasi, misalnya soal mengatur uang, misalnya soal apa gitu ya, soal seks dan sebagainya. Tapi, cari dulu akarnya. Dan salah satu akar yang sering ditemukan adalah soal kepahitan. Dan ketika saya mulai me me menggiring percakapan dengan orang-orang yang saya layani, layani untuk mengampuni, saya sering terkejut karena ketika kita ngobrol, Bapak Ibu kalau kita ngobrol sama seseorang gitu ya, apalagi orangnya tuh ekspresif gitu ya, kita akan mudah dong merasakan hatinya dia. Kita akan mudah merasakan bisa menilai apa tension dari emosinya dia gitu ya. Jadi kita ajak dia ngobrol hal yang dia suka, kelihatan antusias semuanya. Ketika kita ajak dia ngobrol hal yang dia enggak suka, kita bisa juga rasa orangnya enggak tertarik. Ketika kita ajak dia ngobrol hal yang dia benci, biasanya kita juga bisa rasa hatinya, perasaannya mulai muncul, bahasa tubuhnya, tatapan matanya, kecepatan nafasnya, atau rona di wajahnya, itu bisa kebaca semua. Dan yang menarik adalah berkali-kali saya bertemu di ruang konseling orang yang bilang begini, saya udah ngampunin kok, saya udah ngampunin kok, saya udah ngebenci dia. Tapi dari body language gitu ya, dari gerakan tubuhnya, dari ekspresi wajahnya, dari nada suaranya, kita bisa rasa orang yang baru kenal aja nggak usah saya sebagai mbak orang yang lewat aja sudah tahu bisa rasa bahwa orang ini masih belum beres gitu ya belum belum lega belum belum pulih sepenuhnya jadi ini yang saya sebut kenapa ada banyak orang ternyata berasumsi soal pengampunan ini kalimatnya kira-kira gini salah satunya kayaknya saya udah ngampunin deh kayaknya saya udah 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 ngapain lagi deh bapak ibu sedang kasih kalau ada kata kayaknya atau sepertinya itu masih asumsi, misalnya kayaknya dia ganteng deh, berarti belum tentu ganteng, itu asumsi. Tapi ya kalau dibilang iya pasti ganteng, gitu ya, dia pasti kaya, berarti kaya. Kalau dia bilang kayaknya dia kaya deh, berarti belum tentu, itu asumsi. Bisa kaya, bisa enggak, gitu ya. Jadi kalau ada orang di benaknya kata tanya, kamu udah ngampunin belum? E, udah sih, udah sih itu apa? Dengan ada, dengan ada nggak yakin. Kamu, bilang, kamu udah ngambilin belum? Sudah Kak, saya sudah mengampuni karena saya sudah lakukan A B C D. Kalau mantap jawabannya, oke, okay, luar biasa gitu ya. Tapi kadang-kadang ada orang yang tadi, uh, jawabnya ditanya sudah ngampuni atau belum kayak ragu-ragu, gak jelas, kayaknya, sepertinya, saya rasa gitu. Uh, oke, okay. intinya begini, jangan mengaku sudah mengampuni kalau ternyata emang belum mengampuni. Jangan mengaku sudah sembuh dari Covid kalau ternyata masih belum. Kan begitu kan? Karena itu berbahaya, berbahaya buat kita, berbahaya buat orang lain. Jadi ini terutama buat bapak ibu sekalian yang sudah menikah dan punya keluarga, jangan mengaku sudah mengampuni kalau ternyata kamu belum mengampuni. Karena jangan-jangan kita merasa sudah mengampuni, tapi ketidakpengampunan, kepahitan dan kekecewaan yang masih bercokol di hati kita, pelan-pelan menghancurkan orang-orang yang kita cintai yang ada di rumah kita. Atau tadi uh, bilang saya udah mengampuni kok, kayaknya pede banget. Bilang begitu, saya udah ngampunin kok, pede banget. Tapi orang lain bisa melihat dan merasakan kemarahan dan kepahitan yang masih bercokol di hati kita. Wah, saya udah ngampunin dia kok. Jadi, gitu. tiap kali di, Bapak Ibu kasih untuk tahu orang itu udah ngampunin atau belum, ajak terus ngobrolin hal yang dia paling nggak suka. Gitu. Orang yang nggak suka. Itu ketahuan kan, matanya masih melotot, gitu ya. nadanya masih tinggi, gitu ya. Ajak gitu, karena... Ya sama, kalau sebuah luka di tangan kita, gitu, di tangan sini saya ada luka, gitu ya. Kalau dia sudah sembuh, saya tekan pun dia nggak apa-apa. Dia udah nggak sakit lagi. Kalau dia masih belum sembuh, ditekan akan terasa sakitnya. Jadi cara saya juga menguji diri saya adalah begitu. Kalau saya nggak suka sama seseorang, gitu ya, karena saya terluka sama orang tersebut dan saya terus dalam proses mengampuni, cara taunya saya udah ngetes uh, sudah mengampuni atau belum adalah saya lihat lagi fotonya, saya lihat lagi orangnya, gitu ya, wajahnya hati saya masih nggak enak gak? Gitu ya kalau hatinya masih nggak enak itu berarti repetasinya masih positif. Karena begitu kalau covid ya. Jadi kalau masih reak, ada, reak ada reaksi ya, masih reaktif gitu ya. Hati kita masih bereaksi sama wajah orang yang kita gak suka. Jangan-jangan itu mungkin ini, uh, atau saya pakai kalimat begini ya, mungkin sudah mengampuni tapi belum tuntas berarti lanjutkan pengampunannya. sampai begitu kan? Kayaknya sudah better sih. Oke okay, better, tapi belum tentu sembuh ya nggak sih? kita sakit flu parah sampai demam batuk pilek dan sebagainya gimana keadaannya sekarang udah minum obat dan udah istirahat udah better sih udah membaik sih sudah nggak ada demam lagi batuknya masih nggak masih tapi udah nggak separah kemarin pileknya ya masih nampak berarti kan masih gitu ya, kan walaupun sudah membaik nah ini kita perlu jujur, Bapak ibu Kasih. Kita perlu jujur supaya kita bisa mengatasi dan beresin dengan benar. Kenapa kota-kota pengampunan tuh kayaknya sering dikotbahkan tapi banyak jemaat yang nggak pulih karena kadang-kadang saya menemukan ada orang-orang yang assume berasumsi bahwa dia sudah mengampuni ngaku bahwa dia sudah mengampuni padahal nyatanya belum mengampuni atau belum tuntas pengampunannya that's why penting buat kita untuk jujur untuk memeriksa diri kita untuk menilai dengan objektif keadaan hati kita supaya kalaupun kita belum mengampuni ya jujur supaya kita bisa mengambil sebuah langkah yang tepat sampai kita bisa mengampuni sampai tuntas seperti mengampuni itu sampai tuntas berobat itu sembuh itu sampai tuntas benar nggak nggak ada orang dioperasi setengah setengah operasi itu sebuntu baru setengah jadi tutup aja kenapa dokternya bilang saya nggak mood ya nggak bisa karena operasi harus sampai tuntas berobat sampai sampai sembuh tuntas baru kita bisa beraktivitas dengan normal lagi itu yang ini yang bikin bahaya karena ternyata jangan-jangan jangan-jangan ini -jangan. cuma jangan-jangan tapi ya di gereja kita, di komunitas kita, di keluarga kita, ada orang-orang yang belum sembuh tapi mencoba berfungsi. Itu sama kayak orang yang COVID belum sembuh, coba untuk beker eh, kembali, kerja ngantor, gitu ya, bertemu dengan orang pada belum sembuh atau orang yang sakit macam-macam gitu ya yang harusnya masih di treatment belum sembuh tapi sudah coba berfungsi. Memang, kalau mungkin kadarnya nggak parah, sakit kan macam-macam, tapi ya ada yang sakit parah yang orang perlu rawat inap tapi ada orang yang sakit hanya rawat jalan atau dia sakit ke dokter tapi masih bisa kerja tapi e, dibatasi aktivitasnya. Macam-macam. Saya percaya juga kepahitan itu punya tingkatan macam-macam. Ada yang parah sampai orang itu harus off dulu dari mungkin fungsi dan perannya karena dia perlu apa ya, mengalami pemulihan yang total, perlu di mentoring, perlu di counseling secara total atau ada yang rawat jalan, masih boleh dikasih pelayanan-pelayanan yang ringan-ringan atau boleh tetap jalan pelayanan karena ya tingkat kepahitannya tingkat lukanya dan dia sudah mengampuni itu sudah sudah jauh uh, membuat dia bisa berfungsi dan tidak punya manifestasi atau ekspresi uh, luka yang bisa membahayakan diri orang lain nah sejauh apa yang menjadi pengalaman saya saya mendapati hal yang, yang demikian tapi ya kita perlu jujur dengan diri kita sendiri karena itu penting bagi kita untuk jujur sama diri sendiri jadi kalau ditanya kita tuh yang mana kita orang Kristen yang belum mengampuni, apa kita gini? Belum mengampuni sampai tuntas, atau kita orang Kristen yang sudah mengampuni sampai tuntas? Nah ini harus jujur sama diri sendiri. Jadi orang Kristen itu kalau ingin pulih harus jujur sama diri sendiri. Terima kasih. Oke, saya cepat aja saya akan masuk ke poin yang ketiga tentang rambu yang ketiga soal pengampunan. Yang, yang ketiga adalah begini, jangan nunggu mood atau nunggu perasaan kita kondusif, perasaan kita mendukung, perasaan kita oke okay untuk mengampuni. Nah, saya tuh sering ketemu sama orang-orang Kristen termasuk ada beberapa anak-anak rohani yang saya mentor suka bilang begini. Oke, okay, Pastor, ya Kak, saya masih belajar mengampuni. Tolong bantuin saya, tolong doakan saya, saya masih belajar mengampuni. Saya nggak, saya nggak masalah dengan istilah belajar. Saya percaya apapun kita perlu belajar ya Bapak Ibu ya. Tapi saya penasaran dengan makna dibalik kata saya masih belajar mengampuni. Karena ternyata ada orang-orang yang yang dimaksud dengan kata saya masih belajar mengampuni itu artinya begini buat dia. Dia nunggu mood, dia nunggu moodnya dapet, dia nunggu perasaannya oke okay untuk mendukung dia bisa mengampuni. Nah kalau kita nunggu mood buat orang-orang tertentu terutama nih ya moodnya itu suka nggak datang-datang, lama datangnya. Kalau nunggu mood, kita bisa menunda, nunda, nunda, nunda pengampunan lama-lama sampai lupa dan kita nggak mengampuni. Nah, saya percaya bahwa pengampunan itu bukan soal ngikutin mood atau perasaan. Saya percaya bahwa kita harus memutuskan untuk mengampuni, Bapak Ibu. Jadi perasaan kita, mood kita harus tunduk pada firman Tuhan. Perasaan kita, mood kita harus tunduk pada kebenaran. Jadi kalau saya sekarang dengar ada orang yang saya layani dan dia bilang iya 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 sih benar sih saya harus ngampunin di saya masih uh, terus kita update kan biasanya kan setelah berapa waktu gimana? sudah pulih belum Sudah ngampunin belum uh, iya sih saya masih belajar mengampuni. Biasanya saya akan mulai uh, masuk dalam percakapan yang lebih dalam Bapak Ibu biasanya dan saya bilang akan mulai bilang begini, oke okay, sekarang putuskan untuk mengampuni. Karena ada banyak orang sembunyi di balik kata belajar mengampuni sembunyi di balik kata ini dengan alasan masih proses. Bapak Ibu saudara kasih, saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang cinta proses. Amin. Apapun di dalam hidup ini untuk bisa bertumbuh perlu proses. Amin. Amin, gitu ya. Tapi masalahnya jangan sembunyi di balik kata proses. Karena ada banyak orang cuman sembunyi di balik kata proses. yang bilang iya nih masih proses dipulihkan, masih proses. Tapi sebetulnya nggak pernah mengambil langkah apapun untuk dipulihkan. Karena begini, proses itu pasti ada ujungnya, Bapak Ibu. Pasti ada ujungnya. Orang kalau bangun rumah, proses kan? Bangun rumah dari nol, dari tanah doang, sampai jadi rumah kan proses. Tapi kan nggak mungkin. Setelah ditunggu berbulan-bulan, temboknya nggak pernah ada, ubinnya nggak pernah dipasang, atapnya nggak kebangun. Kan nggak mungkin. Karena ujung dari proses itu pasti ada buahnya, ada hasilnya. Nah, jangan jadi orang kesen yang sembunyi di balik kata proses, tapi nggak pernah ada progres. Berarti nggak dikerjain tuh prosesnya cuman sembunyi di balik kata proses. Jadi pengampunan itu harus dilakukan dengan benar dan jangan e, sembunyi di balik kata-kata e, seperti ini. Saya masih belajar mengampuni. Jangan jangan tunggu perasaan kita kondusif dulu Bapak Ibu kasih Kita harus melatih hidup kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Esensi adalah salah satu inti dari kekristenan dalam perjanjian baru adalah hidup Dipimpin Roh Kudus, bukan dipimpin oleh mood dan perasaan. Kalau kita terluka, apalagi lukanya dalam, "Aduh, mau itu mantan, mau itu orang tua, kita nggak bakal dapet tuh moodnya untuk ngampunin sampai kita mulai menyangkal daging kita, menyangkal diri kita." Untuk bilang begini, "Tuhan, kalau ikutin mood saya, perasaan saya, saya nggak kepengen ngampunin sampai mati, tapi hanya karena saya tahu firman Tuhan berkata, 'Saya harus mengampuni.'" dan Kristus yang mengampuni tinggal dalam saya. That's why saya memutuskan untuk mengampuni. Karena saya ingin seperti Kristus. Karena saya ingin Kristus yang ada dalam, di dalam diri saya. Memanifestasikan diri melalui hidup saya. Itu namanya keputusan, Bapak Ibu Sengkasih. Nah, Karena apa? Karena ini juga sering muncul. Biarlah waktu yang menyem, menyembuhkan. Orang kenapa menunda-nunda mengampuni, gitu ya? Karena seringkali ini, biarlah waktu yang menyembuhkan. Karena dia nggak emut pengen ngampunin, dia menunda-nunda, dia pikir, udah deh, dia biarin aja deh. Saya terluka sama mantan saya, saya terluka sama pasangan saya, saya terluka dengan orang tua saya, udah biarin aja deh. Nanti lama-lama juga sembuh sendiri. Bapak Ibu sudah kasih, barang yang rusak itu nggak akan sembuh sendiri kalau nggak servis. Komputer yang rusak, TV yang rusak, sepeda yang rusak, mobil yang rusak, nggak akan sembuh, nggak akan pulih kalau nggak direparasi. Sama dengan hati kita. Waktu nggak akan menyembuhkan. Waktu hanya akan membantu kita menyembuhkan setelah kita memutuskan untuk mengampuni dan melakukan kebenaran. Tapi waktu nggak akan menyembuhkan kalau kita diam saja dan membiarkan luka yang ada di hati kita. Jadi kita harus memutuskan untuk mengampuni supaya waktu akhirnya bisa menolong kita untuk menyembuhkan kita. Karena apa? Karena ada tindakan pengampunan. Karena ada habit of forgiveness yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Oke, okay, berikutnya rambu yang keempat soal pengampunan adalah begini, kita harus mengizinkan Kristus mengampuni melalui kita, tapi kasih. Pengampunan itu bukan sekedar meneladani Kristus, walaupun aspek meneladani pasti ada karena firman Tuhan juga mengajarkan kita untuk kita hidup seperti Kristus hidup. Tetapi lebih daripada sekedar mencontoh Kristus, meneladani Kristus, saya percaya christ likeness, keserupaan dengan Kristus itu juga merupakan sebuah Jesus manifesto. Jesus manifesto artinya waktu kita mengampuni, kita bukan hanya meniru Kristus. Misalnya, kalau saya meniru itu seperti ini: "Saya suka lihat Kak Oci dengan bro Calvin, itu suka sepedahan." Gitu ya. Kalau saya meniru itu artinya begini: "Ah, saya beli sepeda juga, ah, saya ingin sepedaan juga, seperti mirip kayak Kak Oci sama bro Calvin." Nanti saya foto di, di Instagram, saya sudah sepedaan. Seperti mereka. Itu namanya meniru. Dari luar. gitu ya. Tetapi apa yang kita perlu sadari adalah pengampunan itu bukan cuma meniru atau meneladani, tetapi mengizinkan Kristus mengampuni melalui kita. Bapak Ibu sudah kasih yang paling sukar untuk kita ampunin biasanya kan adalah orang-orang yang terdekat dengan kita ya sih orang yang kita harapkan orang yang kita andalkan terus melukai kita. Saya juga mengalami beberapa momen ketika saya struggle bergumul dengan, dengan pengampunan harus mengampuni orang-orang yang di hati saya kayak aduh nggak terima untuk mengampuni satu titik ketika saya datang sama tuhan berdoa sebagai orang yang sudah mengkhotbahkan pengampunan belasan tahun bapak ibu bayangkan nggak udah mengkhotbahkan soal forgiveness doain orang ditumpangin tangan sampai pelepasan soal kepahitan saya juga satu kali bergumul dengan isu pengampunan yang begitu luar biasa dan hebat di hati saya. Satu titik, satu titik, saya datang sama Tuhan malam-malam dan bilang Tuhan, kok susah untuk saya mengampuni ini kali ini gitu ya. Saya ketemu raja terakhirnya nih. Saya ketemu raksasanya nih gitu ya. Sesuatu yang matters banget buat saya problem banget ini esensi banget dan sukar buat saya untuk bisa mengampuni hal ini. Tapi satu kali Tuhan mulai bicara dalam dalam hati saya bahwa bukan kamu yang mengampuni, tetapi akulah yang mengampuni melalui kamu. Kamu cuma izinkan Ijinkan untuk aku bisa mengampuni melalui melalui kamu. Bapak Ibu sering kasih pengampunan itu sifat Tuhan. Kalau ada pribadi yang paling pertama di muka bumi, di alam semesta ini yang mengampuni, itu adalah Tuhan. Kenapa? Karena, Karena Tuhanlah pribadi pertama yang dikecewakan oleh kita manusia. That's why pengampunan itu adalah sifat ilahi. Waktu kita mengampuni, kita menjadi seperti Kristus. Dan dimulainya itu, kita harus mengizinkan Kristus itu mengampuni melalui kita. Nah, ini tadi kita bahas tentang pengampunan itu karena Allah di dalam diri kita. So, bagaimana caranya? Misalnya gitu kan? Kalau Kristus ingin mengampuni melalui kita tuh gimana caranya? Ini yang saya anjurkan. Pray and declare. Berdoa dan deklarasikan. Jadi kita nggak mengampuni itu karena pikiran. Misalnya begini ya. Saya terluka nih sama dia deh. Oke deh, saya saya ngampunin dia deh. Saya cuma berpikir saya mengampuni dia. Itu bukan pengampunan. Tapi saya percaya pengampunan itu harus kita datang kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan dan kita mendeklarasikannya dengan kuat, dengan kuat ini bukan cuma ngomongin suara di mulut kita bapak ibu ya, tapi dengan kuat itu kesungguhan di hati kita. Jadi deklarasikan dengan kuat pengampunan anda di hadapan Tuhan, di hadapan diri sendiri bahkan bisa di hadapan iblis sekalipun dan kalau perlu buat case-case tertentu juga bisa di hadapan orang lain dengan syarat dan kerentuan yang berlaku gitu ya. Tapi intinya adalah pray and declare. Jadi jangan hanya menjadi sebuah aktivitas pikiran saja bahwa kita pikir oke okay, ya deh gue ngampunin deh itu cuman pikiran kita yang bekerja dan kita pikir kita udah ngampunin bukan datang sama Tuhan Kitab Mazmur adalah kita paling jujur yang kita pernah baca yang bercerita tentang kerentanan dan kerapuhan banyak orang termasuk Daud di dalamnya waktu dia kecewa waktu dia takut waktu dia terluka di dalam doa-doa kita seperti itu Bapak Ibu ungkapkan. Nyatakan sama Tuhan seluruh perasaan kita, lalu deklarasikan pengampunan Tuhan. Saya kecewa, saya marah karena pasangan saya, karena suami saya kayak gini-gini, dan sebagainya. Tapi jangan curhat doang, banyak orang juga doa cuma curhat doang. Titik gitu ya, curhat satu hal supaya kita uh, mengungkapkan isi hati kita di depan Tuhan, tapi akhiri dengan deklarasikan di dalam nama Yesus, "Aku memutuskan untuk mengampuni," gitu ya, di hadapan Tuhan dan di depan diri sendiri. Di depan roh jahat gitu ya, bahwa iblis, kau tak berkuasa atas hidupku, atas hatiku, karena aku memilih untuk mengampuni. Sakit ini luar biasa, tetapi kasih Yesus buat hidupku lebih luar biasa lagi. Deklarasikan dengan kuat, Bapak Ibu, dengan kesungguhan. Kenapa mendeklarasikan dengan kuat, itu penting? Oke, okay. yang pertama, sebelum kita masuk pada hal tersebut, saya ingin, uh, saya ingin bahas sedikit tentang perbedaan mengampuni dan memaafkan. Bapak-Ibu pernah tahu perbedaan mengampuni dan memaafkan? Ini menurut saya ya, kalau ada orang berpendapat berbeda juga nggak apa-apa. Tapi mengampuni dan memaafkan itu dua hal yang berbeda. Kenapa saya bahas ini? Karena ada orang yang bilang ini, saya udah maafin orang itu ke, bet, kok betul? Dia udah maafin, tapi dia belum mengampuni. Nah, bedanya itu di sini. Memaafkan itu untuk kepentingan orang yang melukai kita. Misalnya tadi, bro Calvin itu melukai saya. Jadi saya marah, kepahitan. Bro Kelvin merasa bersalah gitu kan karena dia mungkin melakukan sesuatu yang merugikan saya. Waktu saya bilang sama dia, "Bro, aku ngampunin bro loh. Aku ngampunin kamu loh." Maka yang lega itu Bro Kelvin. Oh, puji Tuhan saya diampunin sama sama Ferry. Ya, puji Tuhan dia lega. Jadi memaafkan itu maaf itu untuk orang lain gitu. Tapi pengampunan itu untuk diri sendiri supaya kita yang terluka itu lega. Kenapa saya bahas ini? Karena ada juga saya menemukan case-case di mana Orang yang terluka bilang gini sama orang lain, Ya, saya udah maafin kamu. Yang di sana lega Bapak Ibu. Ya kitanya. Karena memaafkan dan mengampuni itu dua hal yang berbeda yang harus dilakukan dua-duanya. Kita memaafkan supaya orang lain lega, kita mengampuni supaya kita pulih. Begitu. Nah, eh, tadi, saya, kita sempat mention soal tadi kan, soal eh, pengampunan itu perlu mendeklarasikan dengan kuat. Dan saya akan singgung tuh di sini di Rambu yang kelima. Rambu yang kelima, karena e, pengampunan itu adalah jika ingin dilakukan dengan benar, kita perlu pengampunan itu dilakukan berulang-ulang. Pengampunan itu perlu pengulangan. Pengampunan itu perlu repetisi. Kenapa? Karena begini, orang kalau sakit aja, Bapak Ibu, sakit, datang ke dokter, dikasih obat, kita minum satu kali, satu butir obat, nggak langsung sembuh, benar nggak? Ada sih yang minum satu butir langsung sembuh tuh ada gitu ya, ada ya tersakit macam-macam. Saya pernah anak saya demam gitu ya tinggi, datang ke rumah sakit dikasih obat langsung turun demamnya langsung sembuh gitu ya. Nah, biasanya ada, tetapi atau kebanyakan begini orang sakit datang ke dokter dikasih obat minum satu butir langsung sembuh. Dia perlu minum butir-butir berikutnya atau bisa habis satu satu renceng gitu ya, satu lembar gitu ya isi sepuluh. Bahkan dokter bilang ini kan kalau sakitnya masih berlanjut datang lagi untuk diperiksa lagi, dicek lagi apakah obatnya benar atau enggak, atau perlu ditambah obatnya dan sebagainya. Sama dengan pengampunan. Ternyata pengampunan tidak selalu, tidak selalu. Artinya ada ya Bapak Ibu yang sekali sembuh tuh ada. Saya juga pernah mengalaminya. Sekali lepasin pengampunan, langsung sembuh. Ada. Tapi juga banyak yang sekali deklarasikan, doakan, lepaskan pengampunan, tidak langsung pulih total. Gitu. Itu sebabnya pengampunan itu bukan sekedar momen yang dilakukan sekali saja apalagi di gereja, di altar call ditumpangin tangan gitu ya. Terus udah udah beres udah didoain sama Oci gitu ya. Belum tentu pengampunan harus menjadi sebuah gaya hidup setiap hari, menjadi sebuah habit, sebuah kebiasaan. Habits of forgiveness itu harus dilatih. Jadi pengampunan itu harus dilakukan sesegera mungkin dan berulang-ulang meskipun kesembuhannya, pemulihannya merupakan sebuah proses. Pulihnya sembuhnya mungkin proses tetapi pengampunannya harus dilakukan berulang-ulang berulang-ulang jangan andalkan pendeta sakti dari luar negeri tumpang tangan terus seakan-akan semua pahitnya kita angkat enggak Bapak Ibu doa-doa dari hamba Tuhan doa-doa dari teman-teman komunitas itu bentuk support tapi pengampunan adalah keputusan pribadi dan melakukan pengulangannya pun pengulangan yang dilakukan itu pun keputusan pribadi kita untuk kita tidak boleh punya kemalasan rohani dalam melakukan repetisi sampai kapan sampai sembuh sampai kapan sampai udah nggak ada rasanya lagi sampai kapan sampai kalau kita lihat orang yang melukai kita kita udah nggak kapalitan lagi udah nggak ada reaksi lagi di hati kita tapi yang muncul adalah belas kasihan bukan lagi kemarahan bukan lagi dendam bapak ibu sudah kasih kepahitan kekecewaan kemarahan adalah pemborosan dalam hidup kita sekali lagi kemarahan menyimpan kemarahan, menyimpan kepahitan, hidup dalam ketidakpengampunan adalah sebuah pemborosan dalam hidup kita. Kita sedang buang-buang waktu. Kita sedang membuang-buang tenaga. Karena orang yang kepahitan itu biasanya suka membuat film di kepalanya, ngebayangin dia balas dendam walaupun dia mungkin nggak sanggup dan mampu di dunia nyata gitu ya. Kita sedang mem mem memboroskan waktu dan tenaga untuk sesuatu yang nggak menghasilkan buah. So, putuskan untuk mengampuni, lakukan berulang-ulang sampai hidup kita dipulihkan secara total oleh Tuhan. Nah, tapi Ibu kasih, kita mungkin pernah mendengar istilah ini. Pengampunan itu 70 kali 7. Ayatnya ada di sini, dikatakan kemudian Petrus berkata, datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku. Yang ditanya oleh Petrus adalah berapa kali soal banyaknya. Terus ditanya, sampai tujuh kali? Katanya, tiga kali aja tuh udah top. Petrus tuh orang yang selalu outstanding. Tujuh kali, ya gitu ya. Yesus berkata kepadanya, Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai tujuh kali. Melainkan sampai tujuh puluh kali tujuh kali. Wah. Ayat ini bertahun-tahun jadi misteri buat saya. Even saya sekolah teologi ya, Bapak Ibu ya. Misteri buat saya. Tujuh puluh kali tujuh itu apa empat sembilan puluh? Oh, ada, ada, ada lagi yang bilang, teori yang bilang, Oh, tujuh puluh kali tujuh itu kali. Tujuh puluh kali tujuh kali di belakangnya ada kali lagi. Jadi kali berapa nggak tahu. Macam-macam tuh teorinya. Sampai satu kali saya baca sebuah buku, Bapak Ibu. Saya baca sebuah buku yang memberikan saya pencerahan dan hari ini saya mau share di sini. Pengertian 70 kali 7. Kenapa Yesus ngajarin ini? Ternyata waktu Yesus mengungkapkan bahwa pengampunan itu harus 70 kali 7 kali, 77 times dalam bahasa Inggrisnya, ternyata menurut buku uh, judulnya kalau nggak salah buku yang saya baca adalah Sitting in the feet of rabbi, gitu ya duduk di kaki seorang rabi gitu ya itu buku punya memberikan gambaran perspektif Yahudi tentang apa yang jadi pengajaran Yesus ternyata menurut buku itu ketika Yesus mengatakan 70 kali tujuh kali Yesus itu sebenarnya sedang mengutip perjanjian lama tanpa kita sadari tapi buat orang Yahudi mereka tahu karena buat orang Yahudi yang belajar tentang Taurat tentang Torah mereka tahu Rabi itu biasa mengutip perjanjian lama dalam memberikan jawaban-jawaban kepada murid-muridnya. Nah, ketika Yesus mengatakan pengampunan itu harus sampai 70 kali 7 kali, sebetulnya Yesus sedang mengutip perjanjian lama sebagai referensi. Nah, bagian mana dari perjanjian lama yang sebetulnya Yesus itu kutip? Ternyata bagian ini, Bapak Ibu. Kejadian 4, ayat 23-24 tentang Lamek. Lamek ini adalah keturunan dari kain. Keturunan yang jahat. Dikatakan begini, berkatalah Lamek kepada kedua istrinya, ada dan Zila, dengarkanlah suaraku, hai istri-istri Lamek. Pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku. Membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Jadi dia berantem sama seseorang dan dia membunuh seseorang karena laki-laki itu memukul dia sampai bengkak. Terus dibilang gini, sebab jika kain harus dibalaskan tujuh kali lipat, maka lamek tujuh puluh tujuh kali lipat. Dia bilang kalau kain aja ketika dia disakiti dia bersumpah mengutuk gitu ya. Bahwa semua yang menyakiti kain harus dibalas tujuh kali lipat. Lamek itu lebih lagi gitu ya. Lamek ini orang yang agresif. Kalau menyakiti saya dia harus dibalas 77 kali lipat. Nah, kalau mungkin dalam bahasa Indonesia nggak nggak sama persis, tapi dalam bahasa Inggris dikatakan 77 times. Sama dengan kutipan atau apa yang dikatakan Yesus di Matius pasal yang sebelumnya tadi pasal uh, 18 tadi ya gitu ya. Nah, ternyata waktu Yesus mengatakan pengampunan itu harus 70 kali 7, sebetulnya Yesus mengutip bagian ini dan orang Yahudi pada umumnya itu sudah mengenal istilah 70 kali 7 tadi buat orang Yahudi yang sudah terbiasa dengan Torah. Apa maksudnya Bapak Ibu Sungkasi? Ternyata yang Yesus sebetulnya ingin katakan soal 70 kali 7 itu bukan jumlah pengampunannya, bukan banyaknya mengampuni. Tetapi kira-kira begini. Saya coba bikin kalimat yang kira-kira pas ya. Seperti halnya Lamek, seorang Lamek berhasrat begitu kuat untuk membalas dendam, seharusnya sebegitu kuat juga hasrat kita untuk mengampuni. Seperti besarnya hasrat si Lamek untuk membalas dendam 70 kali 70 77 kali lipat, harusnya hasrat kita mengampuni itu sama seperti Lamek lebih dari tujuh, tapi tujuh puluh ke tujuh untuk kita mengampuni. Jadi itu bukan soal banyaknya, Bapak Ibu. Bukan soal jumlahnya, tetapi gini. Pengampunan itu bukan soal berapa banyaknya, tapi soal berapa kuat hasrat kita. Berapa besar keinginan kita. Berapa besar kerinduan kita untuk menaati Tuhan. Untuk mengekspresikan kasih Tuhan. Untuk mengampuni seperti Kristus. Kalau hati kita sudah menangkap hatinya Tuhan, kalau hati kita sudah menyentuh hatinya Tuhan, dan kita sudah menangkap hasratnya Tuhan, berapa banyaknya itu nggak jadi soal, Pak Pit. Betul nggak? Kalau karena saya mengasihi istri saya, buat saya berapa kali saya harus jemput dia, nggak jadi masalah. Karena saya mengasihi kamu, saya jemput kamu setahun cuma 70 kali aja ya. Buat saya nggak ada masalah jemput dia lebih dari 70 70 kali, kurang juga nggak jadi masalah. Tergantung berapa berapa butuh dia dijemput kan begitu kan. Kalau saya sebagai suami yang di, uh, bawa mobil di Jakarta begitu. Jadi kasih Kristus dalam hidup kita Bapak Ibu harusnya mengalahkan jumlah, isu jumlah. Bahwa pengampunan itu bukan soal berapa banyaknya. Kenapa ini kita angkat? Karena ada banyak orang uh, saya percaya gini, orang Kristen itu nggak boleh hitung-hitungan. Kalau ditanya berapa kali Tuhan mengampuni kita Berapa, berapa kali Tuhan harus mengampuni kita karena dosa yang sama? Berani kita jawab, Tuhan Tuhan hanya boleh mengampuni saya 70 kali, 70 kali 7. Sombongnya kita, keras kepalanya kita, memberontaknya kita, saya percaya itu lebih daripada 70, 70 kali 7, Bapak Ibu. Dan kita berulang kali diampuni oleh Tuhan. Karena apa? Karena besar kasihnya Tuhan atas hidupan kita. Jadi pengampunan itu bukan soal berapa kalinya, berapa banyaknya, berapa jumlahnya tapi berapa kuat hasrat kita mengampuni dan hasrat itu kalau digambarkan oleh Yesus harus sekuat hasratnya lameh untuk membalas dendam. Karena itu hasratnya begitu membara, begitu kuat. Sampai itu digambarkan dengan istilah 70 kali 7. Nah, jadi tadi bicara soal pengulangan dan yang terakhir rambu yang keenam. Rambu yang keenam soal pengampunan adalah begini. Jangan berhenti pada pengampunan. Yes, pengampunan itu betul. Baik, benar, mengubahkan, memulihkan, memerdekakan. Yes, tapi jangan berhenti di situ. Pengampunan itu baru satu hal, Bapak Ibu, yang memulihkan kehidupan kita. Tapi setelah mengampuni, what's next? Apa selanjutnya? Lakukan active love action, active love action. Tindakan kasih yang aktif buat orang-orang yang telah melukai kita yang telah menyakiti kita, yang telah mengecewakan kita. Jadi yang kita lakukan tuh bukan hanya sekadar mengampuni, tapi perlu ada yang namanya active love action. Why? Why? Karena begini. Katakan ada seorang istri yang dilukai oleh suaminya. Dan dia mengampuni dan dia lega. Bapak Ibu sungkasih kasih kita tahu ya, kalau kita dalam pernikahan, dalam keluarga, tinggal satu rumah, satu atap, walaupun kita udah kepahitan terus kita ngampunin, dan orang tersebut belum berubah, cepat lambat kita terluka lagi. Karena orang yang tadi nyakitin kita, akan bertingkah lagi, berulah lagi, sehingga hati kita yang udah pulih, terluka lagi. Itu sebabnya, saya percaya, kita harus merindukan perubahan dalam hidup seseorang. Kalau kita dilukai oleh sahabat kita, oleh orang tua kita, oleh pasangan kita, oleh anak kita, jangan hanya mikirin Bagaimana kita lega oleh pengampunan? Jangan cuma itu yang dipikirin, tapi gimana orang yang melukai kita juga bisa berubah hidupnya supaya dia nggak menyakiti kita lagi dan menyakiti orang lain lagi. Walaupun dalam hal tersebut pun kita percaya orang punya kehendak bebas juga, tapi kita harus mengupayakan, menginginkan, mendoakan orang lain supaya berubah. Jadi, itu sebabnya kita perlu yang namanya active love action, Bapak Ibu. Ketika saya terluka dari masa kecil saya sampai masa remaja saya, saya terluka oleh Papa saya saya kepahitan, saya kecewa dengan dia, saya bergumul untuk belajar mengampuni ketika saya bertobat dan lahir baru. Berhasil Bapak Ibu. Saya berhasil mengampuni Papa saya, tapi waktu pulang ke rumah sebagai seorang anak, saya kepahitan lagi. Kenapa? Karena Papa saya perfeksionis, kasar, dan sebagainya. Saya terluka lagi. Jadi sampai satu tahu satu kali saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan saya nggak tahan kalau begini terus capek, ngampunin terluka lagi, ngampunin terluka lagi, ngampunin terluka lagi. Nampunin, terluka lagi kayaknya mendingan saya keluar rumah aja deh, saya ngekos aja. Itu zaman saya kuliah, Bapak Ibu. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan bilang, saya nggak boleh keluar dari rumah, saya nggak boleh pergi dari rumah, saya nggak boleh menghindar, saya nggak boleh kabur. Tapi Tuhan mau pakai saya jadi agen perubahan. Jadi hari itu saya cuma bilang sama Tuhan, oke okay, Tuhan, saya harus ngapain nih, saya capek. Ya, Tuhan bilang, kasih karunia cukup buat saya, dan saya harus buat adalah lakukan active love action buat apa saya. Papa saya adalah seorang yang kaku, kasar, Uh, sebatang kara hidup dengan banyak kepahitan dari masa kecilnya dan karena dia seperti itu jadi banyak orang sukar untuk bisa berinteraksi dengan papa saya jadi orangnya jadi kayak asosial gitu bapak ibu ya kayak antisosial begitu gak banyak punya temen dan sebagainya karena gak nyaman dengan dia akhirnya saya memutuskan untuk belajar mengasihi papa saya saya belajar untuk uh, meng, meng, apa yang mengutarakan apa, uh, mau makan mungkin buat orang lain biasa buat keluarga kami itu mujizat bapak ibu bisa ngomong begitu aja itu mujizat Pak, momi ayam nggak saya beliin ya wah itu buat keluarga kami itu mujizat banget papa saya tuh kakunya luar biasa horornya luar biasa saya belajar buat buat, buat ngomong seperti itu saya buat hal-hal lain lagi saya belikan dia hadiah atau dia ulang tahun itu pun juga luar biasa buat keluarga kami sampai satu momen uh, papa saya ulang tahun saya waktu itu masih baru-baru bertobat dan baru menghidupi soal pengampunan. Kita diajak ngumpul di ruang tengah dan tante saya datang dan ajak kami untuk penyembahan gitu ya. Itu juga baru buat keluarga kami. Waduh gitu bener-bener. Yuk kita menyembah Tuhan papa ulang tahun gitu ya. Terus uh, habis doa ya saya, WL itu berkuasa. Worship leader itu paling berkuasa untuk nunjuk tadi kayak kayak worship leader hari ini berkuasa untuk nunjuk orang. Jadi tante saya mimpin bujian, terus dia nanya, langsung bilang begini. Ya uh, saya minta Ferry untuk berdoa buat papa. Waduh gitu ya saya tuh bingung mau ngomong apa gitu ya. Saya orang yang penuh kepahitan dan hari itu sudah dipulihkan. Tapi saya kalau doain dia, dia diulang ulang tahunnya saya ngomong apa. Lagu belum habis Bapak Ibu. Lagu tuh masih putar apa dua putaran lah refnya gitu ya. Saya pikir Tuhan saya ngomong apa nih? Saya ngomong apa nih? Saya berdoa tolong kasih saya kalimat saya bakal ngomong apa nih? Saya bingung nih, saya nggak mau dia tambah tambah marah karena papa saya again Bapak Ibu, sensitif, hypersensitif, pemarah, saya takut kalau saya doa malah dia tambah marah kan, begitu kan saya ngomong apa ya gitu saya begitu lagunya habis saya minta roh kudus pimpin mulut saya yang keluar tuh kalimat begini Tuhan oh tiba-tiba saya tergerak untuk rangkul bapak saya rangkul aja bahunya itu kaku banget itu aneh banget buat saya merangkul bahu orang tua sendiri tuh kayak tiba-tiba asing buat saya saya rangkul bahunya dia saya bilang gini kalimat saya Tuhan Terima kasih buat papa terbaik yang Tuhan berikan dalam hidup saya wah itu saya nggak nyangka loh itu saya nggak siap dengan kalimat itu Tuhan taruh kalimat itu di mulut saya bapak ibu uh, Tuhan terima kasih buat papa terbaik yang Tuhan taruh di hidup saya karena papa yang seperti ini saya hari ini kenal Tuhan karena papa yang seperti ini saya belajar untuk peng uh, mengenal pengampunan kasih Yesus terima kasih tiba-tiba kalimat itu kalimat doa itu meluncur dengan indahnya dari mulut saya tanpa saya sadari Bapak Ibu itu meluncur ah, der, 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 der. langsung amin begitu amin papa saya berdiri tinggalkan ruang tamu waduh itu kita semua lihat-lihatan dong adik saya mama saya tante saya semua lihat-lihatan saya cuma mikir mati deh gue bokap gue marah nih gitu kan aduh dia marah dia doain, salah ngomong dia tadi ngomong apa pakai nyeplos nyeplos aja lagi ngalir aja tuh ngomong doa se seenaknya kalau dia tersinggung gimana gitu papa saya tersinggungan bapak ibu Waduh gawat nih mama saya cuma bilang begini bentar ya mama ke belakang dulu lihat gitu ya sambil dipikir waduh rusak suasana nih ulang tahun nih gitu ya ada kue yang belum ditiup lagi gitu mama saya ke belakang terus balik lagi ke depan dan dia cuma bilang gini gitu, papa nangis dia bilang gitu Bapak Ibu, saya belasan tahun hari itu nggak pernah lihat Papa saya nangis. Papa saya itu orang paling arogan dan paling keras yang saya pernah tahu di hidup saya. Tapi hari itu, hanya karena saya coba melakukan, walaupun tuh kayaknya grogi banget, kayaknya silly banget gitu ya, melakukan active love action. Kadang-kadang kita ngerasa nggak nyaman, Bapak Ibu, ketika kita melakukan active love action. Tapi saya berdoa supaya kita nggak terhentikan oleh iblis untuk berani melakukan tindakan kasih yang nyata buat orang-orang yang melukai kita, terutama orang-orang yang nggak pernah merasakan kasih Yesus. Dan itu momen itu menjadi sebuah momen buat saya menjadi momen yang menjadi pintu gerbang, gitu ya, untuk tindakan-tindakan uh, kasih lainnya yang akhirnya saya lakukan buat apa saya, Bapak Ibu. Singkat cerita, dalam waktu kurang lebih satu tahun, saya merasakan perubahan besar dalam kehidupan Papa saya. Dalam banyak hal dia jauh diubahkan, berubah. Karena apa? Karena kasih Yesus yang saya coba ekspresikan kepada dia. Menyentuh hidupnya dia, menyentuh hatinya dia. Nah, ini yang terakhir. Kalimat yang terakhir yang saya ingin sampaikan dari pesan saya pada hari ini. Tapi Ibu kasih, Jemaat UCC, kita mengampuni bukan hanya supaya hati kita lega. Betul, pengampunan itu melegakan. Tapi jangan pikirin diri sendiri aja dalam hidup kita ini waktu kita mengampuni. Tahukah kita bahwa kita mengampuni itu bukan hanya supaya hati kita lega, tapi juga supaya hidup orang yang menyakiti kita itu berubah dan dipulihkan sama Tuhan? Jadi, waktu kita ngampunin itu bukan hanya efeknya harusnya ke kita aja, tapi efeknya harus ke orang yang telah menyakiti kita. Hidupnya dia dipulihkan, hidupnya dia berubah. Karena apa? Karena merasakan dari hati kita yang sudah dipulihkan, yang sudah melepasnya pengampunan, ada kasih Yesus yang mengalir. Dan menyentuh hidup mereka, sehingga mereka punya kesempatan untuk diubahkan dan dipulihkan oleh Tuhan. Dan akhirnya, Bapak Ibu Kasih, saya cuma mengajak kita semua untuk jujur dengan diri sendiri, memeriksa hati kita, merasakan enam poin, enam rambu yang ada yang kita pelajari sama-sama hari ini: apakah cara kita mengampuni sudah benar, apakah cara kita menerapkan menghidupi pengampunan sudah benar. Jangan-jangan pengampunan selama ini jadi pembahasan buat kita, jadi obrolan buat kita, jadi pesan yang kita bahas dan khotbahkan, kita nasehati orang lain, tapi kita belum merdeka dalam pengampunan karena kita masih assume berasumsi soal pengampunan. Jangan-jangan kita belum merdeka sungguh-sungguh karena kita anggap remeh pengampunan. Tapi bersyukur kasih. Saya ajak kita semua untuk tundukkan kepala di hadapan gadget kita masing-masing dan kita sama-sama datang pada Tuhan dan kita berdoa. Tuhan Yesus, bantu kami siang hari ini untuk punya self awareness, punya kesadaran diri. Keberanian untuk jujur dengan diri sendiri Tuhan. Kami percaya bahwa Roh Kudus Kau adalah pribadi yang ada di hati kami yang membantu kami untuk menyingkapkan kami akan dosa, kebenaran dan penghakiman Tuhan. Hari ini bantu singkapkan kami Tuhan. Bantu kami mengenali dalam diri kami. Kalau ada kecewaan, kepahitan yang kami belum bereskan sampai tuntas. Mungkin ada kepahitan yang belum kami bereskan. Atau mungkin ada yang sudah kami bereskan tapi baru setengah jalan. Belum tuntas. Sehingga hal tersebut masih membahayakan kami. Masih membahayakan orang-orang sekitar kami. Bapak hari ini kami minta roh kudus membantu kami. Bapak, Ibu, Saudara Terkasih, mari jujur sama dirimu sendiri. Coba bayangkan orang-orang yang pernah melukai Anda. Orang-orang yang pernah menyakiti Anda. Di tahun 2020 mungkin. Ada atasan, teman kantor, sahabat, teman dalam komunitas, keluarga, orang tua, bahkan pasangan. Atau anak kita. Coba ingat kembali peristiwa yang menyakitkan tersebut. Coba ingat kembali wajah orang-orang yang menyakitkan. Masih ada reaksi nggak di hati kita? Apakah sudah tuntas atau belum? Kalau belum, ini waktunya kita mengalami pemulihan yang sepenuhnya. Kenapa? Kita baru memasuki tahun 2021 yang Tuhan anugerahkan buat kita, Bapak Ibu. Mari masuki dengan benar. Masuki dengan hati yang benar. Saya percaya Tuhan rindu untuk mengerjakan banyak hal yang besar dalam hidup kita tahun ini. Tapi semua dimulai dari hati kita. Karena hati adalah tempat di mana keputusan kita dibuat di situ. Dan hari ini saya juga ingin menyampaikan pesan ini buat para pemimpin, pemimpin Komsel, para pelayan Tuhan yang punya jabatan-jabatan rohani. Kadang kita ceroboh, kadang kita lengah, kadang kita anggap remeh hanya karena kita sudah sering khotbah juga sering tentang pengampunan di Komsel, kita nasihati orang soal pengampunan, kita pikir kita sudah be bebas dari kepahitan. No 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 no, ada banyak pemimpin yang ceroboh soal hal ini dan akhirnya berakhir pada kejatuhan-kejatuhan yang disebabkan oleh pengampunan yang gak dikerjakan dengan tuntas. Mari dengan jujur datang di depan Tuhan. Bapak bantu kami. Bantu kami. Bantu kami menyadari kalau ada hal-hal yang belum beres di hati kami soal pengampunan Tuhan. Soal kekecewaan, soal kepahitan. Singkapkan. Dan hari ini kami mau belajar untuk mengampuni dengan benar. Dan kami mau belajar untuk mengizinkan Kristus mengampuni melalui kami. Pengampunan bukan kami yang mampu, Tuhan, tapi Kristus yang punya hati yang mengampuni. Itu yang mengalir, yang termanifestasi melalui hidup kami. Karena aku berdoa ada di tempat ini, di dalam nama Yesus. Kiranya siang hari ini mengalir kuasa Allah, kuasa pengampunan dari dalam diri kami, karena roh yang ada dalam diri kami lebih besar daripada roh, roh yang ada di dunia ini. Roh pengampunan Kristus lebih besar dari setiap roh-roh kepahitan, kebencian dalam diri kami. Aku berdoa dalam nama Yesus. Bebaskan anak-anakmu, Tuhan, siang hari ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami tak percaya, kami tahu. Kami dipulihkan untuk memulihkan. Dan hari ini, kami mau betul-betul menyadari the importance and urgency about forgiveness. Oh, pengampunan itu penting untuk dilakukan dengan benar. Dan itu urgent, nggak boleh ditunda, nggak boleh ditunda. Terima kasih Bapak. Saya percaya pengampunan adalah sebuah proses, pemulihan adalah sebuah proses. Walaupun kami harus melakukannya berulang-ulang, kami akan melakukannya dengan setia, dengan konsisten, sampai betul-betul semua sakit hati, semua kepahitan, semua luka batin kami betul-betul pulih, disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Teruslah bekerja dalam kehidupan kami. Kami nggak mau jadi orang Kristen yang malser rohani. Kami ingin jadi orang Kristen yang punya konsistensi untuk menyelesaikan pertandingan yang diwajibkan bagi kami. Terima kasih Bapak Presiden, berkati UCC dan seluruh pemimpin yang berkarya di dalamnya, biar kiranya gereja ini adalah gereja yang terus bertumbuh dan berbuah, tidak dikamiri oleh orang-orang yang pahit yang menyebarkan gosip, fitnah dan merusak membawa racun di dalam komunitas. Tapi sebalik sebaliknya ada aliran-aliran air hidup dalam komunitas ini yang menyegarkan, menyembuhkan, memulihkan kehidupan banyak orang. Terima kasih Bapak di surga di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.